Beserta ibu, kami persilakan untuk dapat menuruni kereta Paksina Galima, ditemani dengan unsur Forkopimda Kabupaten. Kirab Budaya 2019. Rekan-rekan yang ingin memberikan kehadiran dari ini. Tamu-tamu VIP kami mohon untuk ada acara di desa dan dalam rangka menyambut tamu tersebut. Inilah dia, Kabupaten Kuningan. Ngaruat budaya pancen. Dengan tindak laku lampau yang tegas untuk menegakkan kebenaran serta kegigihan pantang menyerah dikala menghadapi lawan. Pada setiap pertempuran dengan kepastian gerak yang gagah berani pantang menyerah, di sisi lain pada saat nari-nari dan memenangkan syair lagu keagamaan, tarian Angklung Buku merupakan tari yang berkesinambungan. Tari Panji sebagai tari pembuka melawan lawannya dengan menyusun gerakan, mengatur siasat, dan memancing gerakan lawan. Setelah diketahui kelemahannya, selanjutnya gerakan-gerakan penyerang menangkis dan tersirat dalam gerakan tari Betele, tari Blarak Sekle, tari Ayam Alas, dan tari Bebek. Itu dia di Kecamatan Suranenggala, yang dimana Suranenggala juga mempunyai moto pelayanan Suranenggala Bumi Baduran akron. Wah, ini punggawa-punggawa yang menemani keluarga besar Kecamatan Suranenggala. Betul sekali, ramai sekali, ramai. Ini dengar-dengar satu sekolah di bawah ya. Betul sekali, dan hadirin dan tamu-tamu kehormatan kami yang kini berada di stage video. Karani Mama, Nanggayana Mama. Apa itu? Oh, 37 ya. Betul. Ini kan salah satu bentuk
cinta dan rasa sayangnya dari Surat Negara untuk Kabupaten Cirebon. Betul sekali Kang Arfan. Dan ternyata menurut informasi yang baru saja saya luar biasa. Halo ibu-ibu sinden, ini dia sinden-sinden internasional berasal dari Suranenggala. Ini sinden-sindennya kelihatan masih pada ABG semua ya Kang ya? Betul sekali. Lucu-lucu semua. Halo ibu cantik. Selatan, terima kasih atas sukacita yang teman-teman bawa siang hari ini dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Cirebon ke-537. Sumber macet. Wow. Ini dia seni tradisi Ramanan dalam rangka syukuran hati hasil panen mereka lewat seni tradisi yang mereka tampilkan. Terima kasih teman-teman Kecamatan Suranenggala. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kecamatan Suranenggala. Ini dia keluarga besar Kecamatan Suranenggala. Terima kasih Bapak. Ya, tadi berdiri di sana Arfan. Salah posisi ini kita kan ya. Pak Hedi bersama juga dan Pak Hedi. Pak Diki. Ayo kami persilakan untuk teman-teman Kecamatan Suranenggala untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Dan salam untuk untuk melanjutkan perjalanannya. Dan selanjutnya kita akan menuju. Apa kirab budaya ini adalah bagian dari perayaan ulang tahun 537 ulang tahun Cirebon. Sungguh luar biasa karena antusiasmenya yang sangat hebat. Dan ada kabar baiknya dari Kementerian Pariwisata itu menonton ini dan dia akan menjadikan bulan September itu salah satu agenda nasional pariwisata nasional di Cirebon. Jadi nanti juga yang sekarang ini akan disempurnakan lagi di dalam rangka untuk menampilkan Cirebon di bulan September itu. Jadi itu alhamdulillah kita mendapatkan itu. Dan yang kedua saya melihat 40 kecamatan semua ikut, 5 kabupaten juga ikut. Ini sungguh dinas pariwisata mampu ya mengkoordinasikan ini dan memberikan semangat mereka untuk tampil dan berpartisipasi di sini. Tapi kebanyakan kecamatan-kecamatan belum juga menampilkan dari sendiri. Yang mana itu maksudnya? Ya, misalkan banyak kecamatan yang double, katakan barang saya ada. Oh, nanti juga memang harus nggak apa-apa. Jadi mereka punya kreativitas, tapi yang tetap beda-beda juga kan. Barang usahanya beda. Kalaupun ada topengnya juga topengnya beda. Gitu. Itu nggak apa-apa. Bahkan ada kecamatan yang berkolaborasi 3 kecamatan juga nggak apa-apa. Justru lebih baik mereka bisa membuat satu kolaborasi yang lebih baik.
ya. Makasih sudah selalu ya, cukup ya.